kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Bersama saya Tukul Arwana, artis pendukung rating dan sharing. Baik, bersama dua keluarga selebriti yang akan menemani keceriaan di sore hari ini. Ya, halo kedua keluarga yang bahagia ini bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, nah berarti salah. Langsung aja kita panggil keluarga dari Fardan Khan. Silakan perkenalkan keluarganya ini, bawa siapa aja ke pemirsa. Iya, yang pertama ini adik sepupuku Reisa. Halo. Kakak iparku Bang Gamal. Halo. Ada dua sepupuku, yang pertama Arif. Halo. Dan Noto. Di sebelah kirinya Mas Fardan adalah adik tirinya. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantang, dari keluarga dari Devri Warmanto. Keluarganya ke pemirsa ya. Halo, saya keluarga dari Detri Warmanto. Saya bawa istri saya Uni. Wow. Dan juga adik saya yang paling cantik, Yai. Dan sebelahnya Om Igo yang tidurnya suka ngorok. Satu lagi Ari, sepupu saya. Dan ini ada adik iparnya, luar biasa. Baik, langsung aja kita bermain. Orang pertama, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai tunggal. Luar biasa ya, kalau artis, kalau selebriti bintang tamunya itu langsung dapat uang tunai 1 juta rupiah. Ini ada uang 1 juta rupiah tunai, nanti kalau kedua keluarga yang bahagia ini bisa menjawab dengan bunyinya beda akan mendapatkan 1 juta tunai dipersembahkan oleh New Family 100. Oke, sebelum kita mulai kita ngobrol dulu. Mas Fardan ini cita-cita menjadi tentara karena suka lihat pistol dan hobinya menembak. Gimana Mas? Silakan ya, diperkenalkan Mas. Diceritakan. Ya, waktu kecil karena ngelihat di lingkungan temen dan keluarga banyak yang suka nembak, jadi tertarik aja. Cuman gak kesampean, malah terjunnya ke dunia entertain. Luar biasa. Saya sampai cita-cita saya, Pak Tentang, sampai rambut saya tak bikin kayak orang-orang keluar dari West Point saya. Luar biasa. Dari Fort Bening ya, dari Fort Bening ya. Sniper-sniper dari Fort Bening itu seperti saya, pilihan-pilihan ini. Wow. Sampai rambutnya tak bikin kota amal. Pengalaman yang memalukan waktu di kebun binatang. Boh, sorry, di tempatmu diomongin. Pengalaman yang memalukan waktu di kebun binatang, pernah dikotori sama gajah sampai diketawain turis-turis. Gimana? Ya, tahun baruan kemarin di Bali, di kebun binatang Bali. Oh, iya. Lagi sayang-sayang anak gajahnya, tiba-tiba dia poop ke kaki. Terus banyak turis-turis bule ngetawain. Untuk Mas Detri ini, ya, cita-cita ingin jadi pilot karena bajunya keren. Wow, gimana nih Mas, kesampaian ini? Belum kesampaian sih, tapi ya, suatu saat nanti kalau misalnya saya ada rezeki, saya akan sekolah pilot kemungkinan. Luar, saya doakan, saya doakan ya. Hobinya, bahasa Inggrisnya apa yang bacanya Mas? Build a custom motor besar. Wah, tapi maksudnya itu gimana Mas? Enggak, jadi kebetulan saya suka otomotif, dan di bidangnya adalah motor. Dan saya bangun motor dari nol dan akhirnya di custom sampai bikin jadi hasil. Luar biasa. Saya kalau ngomong bahasa Inggris, ini takutnya tuh bibir saya pernah kelipet nggak balik lagi.
Pengalaman yang memalukan, pernah menyemplung di kafe Bandung dan diketawain semua orang. Ini ceritanya gimana nih? Aduh, jadi gini mas. Tak pikir orang kota kamu tuh ada ya, jadi waktu saya di Bandung ada satu kafe dan itu di Jalan Dago. Saya lagi jalan terus tiba-tiba di situ ada perempuan, saya lihat wah ya, oke juga di situ ya. Blas, ngambles. Udah saya ngerengin sepatu semua di kamar mandi gitu. Iya, si cewek itu nolongin enggak? Enggak lah, udah. Tapi itu sebelum saya nikah. Oh, belum. Saya udah punya istri. Ya enggak boleh sekarang. Susi dulu mau menemukan saya seperti itu, bukan aku ngelihat. Bukan aku yang lihat Susi, tapi Susi lihat saya seperti itu. Wow. Itu ada cowok ciluk bang. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei ada 100 orang, 8 jawaban di atas papan. Kita lihat, sling. Sling. Pertinyinyi. Pertinyinyi adalah tanpa nyebutkan merek, sebutkan sesuatu yang digunakan dengan cara dioles. Salep. Salep. Kita lihat apakah salep ada di atas. Kita lihat survei membuktikan. Salep. Wow. Yeah. Bunyinya beda. Berarti janji saya 1 juta tunai untuk dirimu Mas Padam. Masih ada kesempatan untuk mengguli yang nomor 1. Mas Cetri. Tanpa menyebutkan merek, sebutkan sesuatu yang digunakan dengan cara dioles. Minyak rambut. Minyak rambut. Minyak rambut. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Oh, bermain sama dilempar. Oke, silakan Mas Wadetri, silakan. Untuk Mbak Raisa ini. Tanpa nyebutkan merek, sebutkan sesuatu yang digunakan dengan cara dioles. Satu. Dua. Mas Kamal, kenapa? Tenang aja, sabar. Be patient, sabar, sabar. Tanpa nyebutkan merek, sebutkan sesuatu yang digunakan dengan cara dioles. Minyak urut. Minyak urut. Gua demen nih kalau minyak urut, ngomongin soal minyak urut, gua demen. Gua paling demen tuh kalau diurut. Dari bawah ke atas. Iya. Ya, kita lihat apakah ada. Survei membuktikan. Minyak urut. Wow. Ini Mas Arif. Tanpa menyebutkan merek, sebutkan sesuatu yang digunakan dengan cara dioles. Satu. Dua. Mas Noto ini. Noto itu berarti membetulkan. Tanpa menyebutkan merek, sebutkan sesuatu yang digunakan dengan cara dioles. Balsem. Balsem, ya. Oh iya, silakan berembuk dulu keluarga dari Detri Warnanto. Ya. Apakah balsem ada di atas, masih menolong dan membantu, kita lihat. Survei membuktikan. Balsem kue. Keren ya. Duh, kembali ke Mas Fardan lagi. Tanpa nyebutkan merek, sebutkan sesuatu yang digunakan dengan cara dioles. Satu. Dua. Oke, keluarga Detri Pananto, silakan. Ya, wah ini bisa. Mas Ari dulu ini. Tanpa menyebutkan merek, sebutkan sesuatu yang digunakan dengan cara dioles. Selai. 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 Mas Igo. Tanpa menyebutkan merek, sebutkan sesuatu yang digunakan dengan cara dioles. Mentega. 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 Untuk Susi ini. Maaf. Ya, iya. Tak pikir kayaknya ngobrol di rumah. Ya saya ingat kayak saya di rumah, saya kalau berhadapan itu Susi. Ya, tanpa menyebutkan merek, sebutkan sesuatu yang digunakan dengan cara dioles. Body lotion. Body lotion. Body lotion.
Oh belum. Untuk Mbak Uni, tanpa menyebut merek, sebutkan sesuatu yang digunakan dengan cara dioles. Cat rambut. Cat rambut, Mas Jetri. Mau ngambil dari pilihan keluarganya atau ngambil punya sendiri? Tanpa menyebutkan merek, sebutkan sesuatu yang digunakan untuk dengan cara dioles. Satu. Dua lawan satu, saya pilih yang Ari dan apa? Omigo, yaitu Sly. Salah. Apakah Sly bisa mencuri nilai yang dua dikumpulkan dari Mas Fardan? Ya, kita lihat aja. Serba membuktikan. Wow. Luar biasa. Pemirsa di rumah pasti penasaran dan studio apa nih sebetulnya. Kita buka aja. Satu. Empat. Enam. Delapan. Wow. Baik, skor sementara keluarga dari Wardangan kosong. Keluarga dari Detri Warnanto 4-2. Jangan kemana-mana, tetap di New Patris 100. New Family 100. Baik, skor sementara dari keluarga Mas Fardan kan adalah kosong. Dari keluarga Detri Warnanto 42. Kita panggil orang kedua, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai tunggal. Salaman dulu ya. Subhanallah. Ini Mbak Raisa, ini ada pengalaman yang memalukan, pernah jatuh dari kursi waktu kelas di kelas sampai diketahui satu kelas. Di kelas berapa ini waktu itu? Itu kurang lebih kejadiannya pas aku SMP. Lama SMP masih layang lalu lah. Terus gimana? Jadi itu jatuh apa kepala dulu apa kakinya dulu? Jadi itu lagi istirahat gitu, Mas. Terus kan lagi rame tuh teman-teman. Terus aku lagi duduk kayak hilang keseimbangan gitu. Terus jatuh dan itu pakai rok kan, rok SMP itu langsung Prestasi yang membanggakan, pernah menjadi juara favorit sebagai pemain piano klasik terbaik. Itu biola. Oh, biola ya. Piano bukan gini. Di mana itu jadi juaranya? Itu lagi lomba antar tempat les gitu. Maaf, berapa tahun kamu bisa bermain klasik gitu? Aku main piano itu dari umur 2 tahun. Maksudnya sampai bisa itu berapa tahun? Sampai bisa itu umur 2 tahun. Dalam waktu setahun juga udah mulai mengenal. Oh, saya kok nggak bisa-bisa. Ditanya kalau bakal percaya. Manggil guru les ya, di rumah tak beliin yang ini, tak beliin itu. Tak nyanyi lagu kok, gak bisa-bisa malah. Kalau sampai bisa dia mau jadi bintang tamu di tempat saya, sampai sekarang belum. Tapi katanya udah bisa nyanyi Someone Like You ya. Ku coba mulai. Untuk Mbak Uni nih, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang baik dan sayang pada suami. Kayak gini ini dicari pria-pria yang bertanggung jawab juga ini. Dan sekaligus mahasiswi S2 di bidang politik. Subhanallah. Politik ya, gimana nih politik tahun 2014 nih? Ini kan nanti kan mendekati pemilihan presiden dan anggota, gimana? Ya menurut saya sih politik sekarang sih udah lebih mementingkan golongan daripada masyarakat, daripada rakyat. Aduh, ini mudah-mudahan doakan jadi Menteri Luar Negeri lah. Amin. Pengalaman tak terlupakan, pernah ke Departemen Store di Singapura waktu saya kuliah di Nang Han University. Kan ada kan di Singapura apa namanya?
Hah? Hah? Iya, nangnyang itu. Terus main pencet tombol, kebakaran sampai orang ke mall tuh panik semua di mana? Oh, iya, jadi deso juga kamu. Jadi itu waktu kecil. Oh, waktu kecil. Jadi papa mama lagi sibuk shopping, saya bosan, terus saya ke ada tombol merah, di situ ditulisannya kan jangan dipencet, cuma bahasa Inggris saya nggak ngerti. Oh, saya buka, saya pencet, ternyata tiba-tiba musik di toko itu berhenti, tiba-tiba sirene berbunyi, ada beberapa yang udah ngeluarin air, semua sibuk, udah deh. Itu malu banget, udah papa mukanya udah. Terus akhirnya gimana? Ah, anak kecil. Gak ketahuan, akhirnya gak ketahuan untungnya. Semuanya cari, luar biasa. Luar biasa. Keren. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sling. Sling. Bertinyi-nyi. Bertinyi. Adalah upaya apa yang diyakini dapat melariskan dagangan? Promosi. Promosi. Kita lihat deh, survei membuktikan. Wow. Bermain apa dilempar? Main. Oke, silakan Mbak Uni. Ya, Mas Kamal. Upaya apa yang diyakini dapat melariskan dagangan? Diskon. Diskon. Diskon, kalian survei membuktikan diskon. Wow, luar biasa, luar biasa. Mas Arif, upaya apa yang diyakini dapat melariskan dagangan? Buy one get one. Oh, beli dua dapat 12. Buy one get one. Kita lihat survei membuktikan. Buy one, get one. Oh. Untuk Mas Noto. Ini diem-diem pinter loh ini. Walaupun dari mana, Mas? Saya asli Jawa. Gitu. Iya. Podong Jawa nih, Mas. Iya, pinter. Upaya apa yang diyakini dapat melariskan dagangan? Ikut pameran. Ikut pameran. Jujur saya. Survei membuktikan. Pameran. Berarti penyurveinya nggak pernah ikut pameran. Silakan untuk keluarga dari Mas Detri Warnanto untuk berdiskusi. Ayo sus, ikut berdiskusi sus. Mas Wardan. Upaya apa yang diyakini dapat melariskan dagangan? Bikin website. Website. Lihat aja, lihat aja. Lihat. Survei membuktikan. Ini untuk Andri Lunggono nih. Andri Lunggono. Mas Ari ini. Upaya apa yang diyakin dapat melarikan dagangannya? Sosial media. Sosial media. Untuk Mas Iku nih. Upaya apa yang diyakin dapat melarikan dagangannya? Memberikan sampling. Wah, contoh. Ini kayak kemarin itu kayak contoh nih. Contoh itu biasanya yang terbaik. Begitu yang terbaik terus dicoba beli ternyata yang biasa. Untuk Susi nih. Ingatnya di rumah terus. Aduh, maaf. Ingatnya di rumah terus, jadi mohon maaf ya. Nah bener, istri saya itu bisa berbentuk apa saja. Upaya apa yang yakin dapat melariskan dagangan? Endorse ke artis. Endor kasus. Wih, apa? Wih, apa? Bahasanya terlalu tinggi banget. Aduh, aku turang rendahan, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Endor kasus. Oh. Mbak Uni, upaya apa yang diyakin dapat melariskan dagangan? Sama, endorse. Ah, Mas Detri, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Saya ambil dari perempuan-perempuan yang cantik-cantik ini. Subhanallah, luar biasa. Sama berarti Mas saya. Oke, kita coba aja. Kita coba aja. Apakah endorse country? Endorse country.
Harus pokoknya kalau wardrop tahu itu ya. Kita lihat aja ya. Apakah bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan. 52. Survei membuktikan. Oh. Kita coba aja. Pemirsa di rumah pasti mikir-mikir juga. Dan studio ya. Kita lihat. 3. 4. Berdoa nomor 1. 5. 6. Baik, skor sementara keluarga dari Fadhan Khan 52. Dan keluarga dari Detri Wananto adalah 42. Yang penting belakangnya sama-sama 2, ya kan? Tapi kita nggak tahu siapa yang maju babak selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di New Family Strato. Itu bahasa-bahasa anak-anak sekarang. Saya tuh alhamdulillah syukur dilahirkan bareng sama Raja Fir'aun jadi sama. Di New Family 100. Baik, skor dari keluarga Fardan 52. Skor sementara dari keluarga Mas Detri Wananto ada 42. Baik, kita panggil orang ketiga, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai ganda. Ini kan ilegalnya, salaman dulu gak apa-apa. Ya, saya terima nikahnya. Seperangkat alat-alat kayu. Ini nilai ganda. Ini nilai ganda jadi bisa 2 kali lipat. Langsung cut bisa mengungguli langsung. Mungkin ini bapak penentuan juga. Walaupun bapak 4 masih ada. Karena ini kalau sudah makin tinggi nilainya, 4 nyusul susah. Oke, baik ya. Mas Kamal ini bekerja sebagai konsultan arsitek dan kontraktor. Wow. Saya demen ini. Teman, udah gedung-gedung mana yang pernah dibikin semua? Enggak, kalau gedung lebih, kita masuknya ke tim sih gitu. Jadi enggak, kita enggak ngambil bagi-bagi. Ya, gitu. Apa? Di bidang apanya ngambilnya? Ya arsitekturalnya, kalau sekarang mungkin lebih ke arah interiornya kali ya. Oh, interiornya lah. Ini cocok istri saya nih, cocok oh, nih. Kalau cat warna rumah itu coklat itu dalamnya harus apa ini ya? Istrinya mau di arsitek ulang apa gimana? Apa? Lu harus di arsitek ulang. Enggak. Istri saya ini paling demen. Konstruksi ulang gitu. Bukan, maksudnya dia demen dengan furniture-furniture, oh, dengan gitu. Apa lain. Maksudnya kalau cat tembok udah warna coklat muda, oh, gitu, gitu, apa dalamnya apa? Ya kombinasinya mungkin kalau mau nabrak sekalian yang lebih frontal ya. Misalkan... kalau ini untuk interior. Langsung aja mas, pengalaman mas. Enggak, pengalaman. Pengalaman yang memalukan pernah waktu nembak cewek langsung ditolak mentah-mentah. Pas nyoba lagi tetap ditolak. Gimana nih coba? Ceritakan. Ya malu-maluin. Oh, ditolak sampai sekarang? Bersyukur sekali dirimu berarti. Loh, ada bersyukur karena kalau selamanya sama dia akan sengsara selamanya. Tersakiti hatinya. Tuhan langsung memisahkan, kamu akan bahagia setelah pisah dengan dia. Loh. Untuk Mbak Yasisi miliki ini luar biasa sih. Pengalaman yang memalukan pernah jatuh dari motor-motoran di alun-alun Semarang sampai diketawain satu alun-alun. Iya. Kamu di Semarang? Enggak, waktu itu lagi liburan bareng sama teman-teman kampus. Terus keasikan main motor-motoran yang kecil gitu, baru pertama kali kan main naik motor. Terus saking enaknya ngebut, terus ada temen ternyata lagi asik-asik gitu santai-santai, nabrak ya udah jatuh sampai robek deh. Semarang alun-alun Semarang Simpang 5 itu. Iya. Kamu sih bawa motor udah 3 kasihkan, kasihkan enak angin-angin malam-malam. Kampusnya di mana di Semarang kamu? Apa? Kampusnya di Semarang di mana? Enggak kok, kampus di Jakarta. Oh cuma main-main. Cuma main luar biasa. Tapi aman-aman aja ya. Prestasi yang membanggakan pernah juara melukis karakter orang waktu di SMA. Wow.
Dapat apa aja ini? Coba diceritakan. Enggak, waktu itu jadi SMA tuh ngadain suruh gambar figur yang paling kamu suka. Ya udah saya gambar figur yang saya suka. Siapa? Bukan Mas Toko. Sudah siap. John Lennon. Ya kacamata. Baik, langsung aja kita bermain. Gini legenda ini, cepet-cepetan ini ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sling. Pertinyi. Pertinyi. Adalah. Ini. Pertanyaan apa yang sering membuat orang lajang menjadi kesal? Monggo. Kapan nikah? Kapan nikah? Apakah jawaban kapan nikah urutan pertama atau top survei? Kita lihat survei membuktikan. Bermain atau dilempar? Main. Oke, silakan Mas Kamal. Cerdas juga ya. Asiko. Siap. Pertanyaan apa yang sering membuat orang lajang menjadi kesal? Satu. Dua. Gayanya aja kayak udah siap jawab. Kayak udah siap jawab gitu. Begitu dikasih pertanyaan. Plekutuk. Tapi tenang aja. Habis ini muter kan bisa lagi. Untuk Mas Ari ini. Ini kelompoknya Ran itu loh. Siapa yang ya, vokalisnya itu loh. Ya? Iya. Pertanyaan apa yang sering membuat orang lajang menjadi kesal? Ditagih utang. So, ya. Tenage. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Oh. Untuk keluarga Pardan untuk mencuri nilai berdiskusi. Mas Jetri ini cerdas loh, ini ganteng cerdas loh, so, ya. Pertanyaan apa yang sering membuat orang lajang menjadi kesal? Umur. Iya. Jeli. Kurang. Kita lihat aja, umur. Apakah masih bisa menolong? Survei membuktikan. Umur. Oh. Mak Iwaki gak saudara ya? Bukan. Mbak Uni. Pertanyaan apa yang sering membuat orang lajang menjadi kesal? Sendiri aja, pacarnya mana? Wah. Oh. Ya. Pas ditanya pas baru putus ya. Jawabnya, pala lu bau menyan ya. Lu ngapain tuh nyala-nyala ya. Ya habis putus ditanya kita juga gak tahu dia habis putus ya. Suratnya aja mengharukan sekali. I'm sorry my love, but I don't get you because you first love for me. Waduh. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Wah. Untuk Yayi. Pertanyaan apa yang sering membuat orang lajang menjadi kesal? Kerja apa? Lu nanya-nanya kerja mana isi kerjaan sama gua? Hah? Lu mau kerja ini kek? Kerja itu kek? Tekek kek? Pakai nanya-nanya. Survei membuktikan. Oh, ini kesempatan karena 52 42 kali ini double ini berapa? 138 ditambah ini. Wah, dari Mas Noto dulu. Pertanyaan apa yang sering membuat orang lajang menjadi kesal? Pacar kamu anak mana? Wah, Mas Arif. Pertanyaan apa yang sering membuat orang lajang menjadi kesal? Pas. Wah, Mas Kamal. Pertanyaan apa yang sering membuat orang lajang menjadi kesal? Kok nggak kerja-kerja? Ini ya, kok nggak kerja-kerja? Tanya ke teman-teman saya. Tanya ke sini. Nggak rasa. Pertanyaan apa yang sering membuat orang lajang menjadi kesal? Kapan move on? Wah, move on apa meneh? Hah?
Waduh, sekarepe lah. Itu bahasa-bahasa anak-anak sekarang. Aduh, saya tuh alhamdulillah syukur dilahirkan bareng sama Raja Fir'aun jadi sangka. Apa ngambil dari situ? Pertanyaan apa yang sering membuat orang lajang menjadi kesal? Sudah berapa lama singlenya? Wah, kita lihat ya, apakah bisa mencuri nih teh? Kita lihat. Survei membuktikan. Slow ya, menang tadi slow ya. Pengusaha-pengusaha kayak gitu, jadi mbak kayak wah. Kemarin ada yang ditendang sama keluar sebenarnya. Cema-cema aja. Luar biasa ya, luar curi. Baik, ini penasaran nomor 4 apa nih, kita buka aja. 4. Skor sementara itu keluarga dari Mas Far dan Kan naik menjadi 190. Keluarga Petri Wananto 42. Habis ini pemirsa di rumah maupun studio ini, habis ini, segmen menentukan siapa yang maju babak selanjutnya yang akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah atau mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah. Makanya jangan kemana-mana, tapi new family 100. Sebek-sebek Sandra juga. Sandra, benar. Wah, belum tuh waktu kamu ngaji keluar asap di sini. Milih 100. Baik, skor sementara dari keluarga Mas Fardan Kanar 190. Keluarga dari Detri Wananto 42. Langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Oke, kita masuk ke babak nilai ganda. Baik, sebelum mulai ini Mas Arif ini adalah seorang pengusaha jeans. Wah, wow, oh, demen ini. Bok. Dan cita-cita ingin jadi presiden. Kita kabulkan, kita doakan. Ya. Saya dukung, nanti saya akan, Partai Ratu Selatan akan mendukung kamu gerbongnya. Ini di mana jeansnya, di Bandung atau di Jakarta? Jakarta. Jakarta, tapi aku kasih tahu alamatnya. Hmm. Saya itu orang pencinta jin bener. Oh gitu. Loh, ini kan karena jin, jin iprit lah. Pengalaman tak terlupakan pernah dikeluarin dari sekolah karena sering berantem. Bong. Kelihatan loh, kelihatan dari aura-auranya tuh sering berantem, seneng berantem dan jarang kalah. Lawannya anak-anak PAUD TK. Sering berantem nih. Nah, lihat nih, keren ini berantem. Kelihatan ini kakaknya aja jago silat. Belum ini notonya, belum ini udah masuk tubuhnya coba. Ini bela diri semua loh. Makanya kalau kita kalah, kita berantem. Ya jangan. Jangan. Sekolah berapa kali sekolah, terus gurunya berapa yang meninggal? Alhamdulillah, dua. Dua. Kali pindah. Pindah semua. Jakarta pindah ke Bandung atau Bandung ke Jakarta gimana? Ya. Sempat pesantren juga. Pesantren benar. Wah, bang itu waktu kamu ngaji keluar asap di sini. Ya. Ya udah, yang penting yang lalu biar berlalu. Bener. Itu perjalanan waktu masih kecil, tapi sekarang sudah bagaimana supaya bikin orang tuh damai di bumi, damai di langit. Untuk Mas Igu, pekerjaan sebagai I.O. dan W.O. wayang orang nih. Jadi emang saya itu profesinya apa? Wedding organizer. Oh, saya pikir W.O. itu wayang orang.
Betul-betul mas, betul. Saya ini dalang loh. Jadi mainin wayang orang. Luar biasa. Iya. Maaf nih, mas tak pikir. Sama-sama. WO wayang orang dalang loh ini. Dalang bener mas? Subhanallah. Dulu pernah belajar. Pengalaman tak terlupakan waktu kecil pernah tenggelam di Jatiluhur karena sok bisa berenang. Wah ini seneng nih, demen ini. Wah demen cita-cita yang menyedihkan kayak gini nih. Jadi gini, ya, mau ceritakan ke saudara-saudara yang pernah membantu. Waktu ke SD, saya sama sepupu-sepupu ya. Pergi ke Jatiluhur. Wah keren, tahu saya. Nah, kita naik boat ke tengah. Setelah itu sepupu-sepupu yang lain ngajakin saya untuk berenang. Iya, iya. Sampai ke tepian, ke pinggir. Iya, iya, iya. Akhirnya mereka satu persatu berenang. Iya. Saya sebenarnya tidak bisa berenang. Wow. Tapi ngelihat teman-teman saudara-saudara kok pada bisa berenang. Malu. 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 Saya masuk. Selep. Ya, begini-begini. Ya. Sukses. Sukses. Alhamdulillah ya. Akhirnya ditolongin sama siapa? Tolong sama saudara yang paling belakang. Luar sama biasa. Sama sepupu yang paling belakang. Selamat ya. Iya, saya injek-injek malah dia. Dulu. Ya, dia kan karena enggak bisa. Iya, dia kan kalau saya pukul dulu. Pingsan kan? Pingsan baru ditinggal. Dikeren. Baik, langsung aja kita bermain. Ini penentuan ini ya. Saya doakan dua-duanya menang, amin, ya. Amin. Terus yang kalah penontonnya, ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sling! Sling! Pertinyi-inyi. Pertinyi-inyi. Adalah, nah ini cepet-cepetan. Kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai? Luar mancing, eh? Mancing, mancing, sungai lebih enak lagi. Apakah mancing top survei urutan terakhir kita lihat survei membuktikan. Mancing. Mas Igo masih bisa mengungguli nih kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai? Berenang. Wah tadi yang diomongin tadi ya. Ikan cere itu kalau lihat air ya seneng ya. Lihat. Super membuktikan. Wah. Bermain apa dilempar? Bermain apa dilempar? Bermain apa dilempar? Main. Bermain apa dilempar? Main. Silakan Mas Arif. Untuk Mas Arif. Kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai? Naik perahu, main perahu. Main perahu! Jadi pas lihat sungai ada perahu. Ambil nunduk-nunduk nih ya. Maka ada orangnya, ambil. Kita lihat. Survei membuktikan. Nah. Berarti ketahuan sama yang punya. Jadi Mas Detri, kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai? Dari tadi kan saya ngomong serius nih, kayaknya nggak ada di sini nih. Iya, saya iya. Jawab yang bercanda aja deh. Iya. Survei membuktikan. Wah. Pinter. Cerdas. Suamimu cerdas banget ya. Main ininya bagus. Kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai? Nyuci baju. Nyuci baju. Nyuci baju. Baju sama celana beda ya. Ini baju sama isi-isinya kali ya. Serba membuktikan. Wah. Ini kalau sampai tersapu berarti maju nih ke babak selanjutnya. Tapi kalau ini kecuri ya ini yang maju babak selanjutnya. 50 juta udah digeret-geret tadi situ. Buat apa? Yayi ini. Ya. Kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai ini? Ini jawabnya ngasal juga ya. Buang sampah. Jangan dicontoh tapi ish, buang sampah ya. Di sungai.
niru-niru kamu tuh. Buang sampah di sungai. Kamu dibuang di sungai. Apakah buang sampah ada dan menyapu bersih? Survei membuktikan. Silakan keluarga dari Mas Badar berdiskusi. Ayo Mas Igo. Mas Igo ini yang mengawali ini harus nutup nih. Kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai? Mencari batu-batu. Mencari batu-batu. Kita lihat aja ya. Apakah ada? Kita lihat. Menegangkan sekali ini ya. Survei. Lambung juga. Kesempatan. Mas Noto, kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai? Arum jeram. Mas Arif, kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai? Arum jeram. Mas Kamal, kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai? Ya, runjeram olahraga. Olahraga. Mbak Raisa nih, kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai nih? Mas Fardan, belum ya? Apa? Berdagang. Berdagang. Mas Fardan ini sangat luar biasa sekali. Ngambil punya saudara-saudaranya, tapi punya jawaban sendiri nih. Kegiatan apa yang bisa orang lakukan di sungai? Antara berdagang atau olahraga runjeram? Olahraga runjeram. Olahraga. Luar biasa. Wah, kita lihat aja nih ya. Arum jeram ya. Tegang nih. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Buka aja ya, penasaran pemirsa di rumah maksudnya. 5. Bersihkan sampah. Ini buang sampah, bersihkan sampah. Baik, skor akhir dari keluarga Mas Fardan kan 190. Detri Wananto 228. Mas Fardan, terima kasih. Thank you Mas Ugo. Terima kasih, salam hormat buat keluarga di rumah. Sama-sama. Dan kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan mohon maaf. Ini hanya kuis-kuisan bagi hadiah, bercanda-canda. Terima kasih Mas Kamal, terima kasih sama-sama. Mas Arif, terima kasih Mas Noto. Dan jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak 1.900.000 rupiah. Silakan dada-dada ke keluarga dulu. Iya. Baik. Untuk Mas Cetri ya. Maju ke Bapak selanjutnya, 2 orang, siapa yang dipilih? Yeehee. Yes. Makasih Mas Detri. Iya, makasih ya Yai. Baik pemirsa, apakah keluarga dari Mas Detri Warnanto akan bisa menyambut top survei dan membawa pulang jackpot 50 juta rupiah atau hanya mengumpulkan 2 poin dan bawa pulang 10 juta rupiah? Jangan kemana-mana, tetap di New Pamis 100. Tadi seperti ini, rupa. Tega banget orang tua kita sih. Wow. Oke, masih di New Family 100. Baik pemirsa di rumah Mamur Studio, saya sudah bersama Mbak Yayi dan di belakang ada Mas Detri.
di belakang sedang mendengarkan musik, tidak bisa mendengarkan kita dan tidak bisa melihat kita. Dan kalau keluarga Mas Detri Warnanto bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah yang dipersembahkan Astro Jahat. Kalau mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Gimana, udah siap? Siap. Oke, langsung ke Bapak Adia Utama. 15 detik dimulai setelah saya menjawab persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. 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 Siap? Siap. Oke. Sebutkan kendaraan yang butuh waktu lama untuk sampai tujuan. Mobil. Sebutkan buah yang berbiji banyak. Jeruk. Sebutkan kosmetik yang tahan air. Sunblock. Sebutkan bagian motor yang sering diganti. Ban. Apa yang terdapat di halaman sekolah? Oh. Luar biasa. Gimana tadi, sepertinya dirimu bagus semua jawabannya, tapi yang belakangan ya, karena waktu ya. Iya, waktu. Oke, baik, kita lihat aja. Siapa tahu kamu jawab 4 itu nilainya juga lebih dari 200. Amin. Ya, sebutkan kendaraan yang butuh waktu lama untuk sampai tujuan. Apa tadi jawabnya? Mobil. Mobil. Bilmo. Bilmo. Mobil. Mobil. Bilmo. Nah, kamu itu. Kita lihat. Survei membuktikan. Ya, nanti kita lihat. Kita lihat. Sebutkan buah yang berbiji banyak. Seperti apa? Jeruk. 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 Berbiji banyak tuh lain jeruk banyak. Kita lihat. Survei membuktikan. Oh. Sebutkan kosmetik yang tahan air. Sunblock tadi. Sunblock. Block sun. Sunblock. Sun. Makanya pakai minum tuh. Kalian survei membuktikan. Oh, 22 ya. Lumayan, kalau 200 tinggal 178 ya. Sebutkan bagian motor yang sering diganti. Ban. 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 Ban yang bisa dimakan. Bandeng, bantal dimakan. Kamu makan bantal. Dekat sini sayang. Apa tadi? Ban. Ban. Bantal dimakan. Supaya membuktikan. Oh. Apa yang terdapat di halaman sekolah? Di lewat. Kita lihat aja. Oh, luar biasa, sudah dapat 40, jadi kurang 160. Oh. Baik, kita panggil Mas Detri. Luar biasa, Mas Detri. Maaf, Yayi itu apanya, Mas Yayi? Adik saya yang paling kecil. Luar biasa, cerdas banget. Pintar. Cerdas, tak terhingga kecerdasannya. Luar biasa. Dia bisa ngumpulin poin tuh 40. Berarti Mas Detri sebagai kakak harus menutupi kekurangan adiknya. Kenapa lagi 160? Oh, jadi ambigu nih? Iya. Ini bagus apa enggak? Bagus. Bagus, termasuk bagus. Oh, iya. Nah, kemarin malah ada yang dapatnya tuh cuma 190. Ini termasuk udah luar biasa. Tapi yakin saya Mas Detri bisa. Ya? Amin. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Ya. Dan kalau ada bunyi tet, ah berarti nyari jawaban Andy lain. Dan kalau nggak bisa bilang pas. Dan kalau ada waktu saya ulang kembali. Oke. 20 detik di papan. Sering. Sering. Oke, siap. Sebutkan kendaraan yang butuh waktu lama untuk sampai tujuan. Bajai. Sebutkan buah yang berbiji banyak. Semangka. Sebutkan kosmetik yang tahan air. Bedak. Sebutkan bagian motor yang sering diganti. Gusi. Apa yang terdapat di halaman sekolah? Oh. Gimana, Mas Detri? Insyaallah.
Tapi tak lihat waktu pas awal-awal tadi cerdasnya cepat kelihatan loh. Pas kesinnya kak. Grogi, ya? Grogi, ya? Grogi. Enggak apa-apa, kamu kan berhadapan dengan saudara kembarmu sama kayak grogi. Kagum mungkin loh, saudara kembar saya kok ada sama saya. Terus sebetulnya saya tuh kembar sama kamu, cuma saya dipisah sama orang tuanya. Jadi ya, kamu di kota, aku dibuang ke hutan. Tadi seperti ini, rupa. Tega banget tuh orang tua kita, Tega. Kenapa kita dipisahkan? Apa sih kekurangan saya? Apa aku banyak makan? Kita lihat aja. Sebutkan kendaraan yang butuh waktu lama untuk sampai tujuan. Bajaj. Apa? Kita lihat survei membuktikan. Wow. Apakah bajaj top survei? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Oh. Berarti gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Top surveinya apa? Sepeda. Sepeda. Sebutkan buah yang berbiji banyak. Tadi apa? Semangka. Semangka. Ya. Mangka yang enggak berbiji juga ada. Kamu enggak semangka berbiji. Sudah membuktikan. Ah. Wow. Top surveinya adalah semangka. Sebutkan kosmetik yang tahan air. Apa tadi? Bedak. Bedak. Ini di tasnya Mas Jati ada bedaknya juga loh. Bedak. Bercula satu. Survei membuktikan. Wow. Top surveinya adalah lipstick. Sebutkan bagian motor yang sering diganti. Hehehe, mau mana sini? Saya udah tahu ini jawabannya. Yuk, apa tadi? Buci. Si? Bu. Kita lihat. Survei. Oh, buci dulu deh. Buci. Bu. Kita lihat. Survei. Buktikan. Luar biasa. Top surveinya adalah? Busi oli apa? Busi. Apa yang terdapat di halaman sekolah? Di apa tadi? Kosong. Kita lihat aja. Yang bendera. Lihat-lihat aja. Oke. Top surveinya adalah tiang bendera. Oke, silakan di keluarga dari Derwanto. Anda membawa pulang uang sebanyak 3.580.000 rupiah. Keluarga adalah hadiah termewah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang mau ikutan Yuk Pamit 100 silakan daftar sini, masuk TV, bawa pulang hadiah dan uang dan dosa berkurang. Ikutin terus Yuk Pamit 100. Susing lihat saya seperti itu. Wow, itu ada cowok cilung banget. Adalah favorit sebagai pemain piano klasik terbaik. Ayo sudah siap jawab. Eh sudah siap jawab. Begitu kasih pertanyaan. Lakukan.